Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk triimun yang pertama adalah Asia Pro, di mana Asia Pro merupakan produk alami dari lebah selain madu gitu ya, yang telah diolah dengan teknologi modern secara higienis dan halal, memiliki reaksi lebih cepat dan hemat dalam penggunaannya. Kandungan alkohol dan wax sudah dimurnikan, membuat propolis Asia Pro lebih aman, lebih sehat dan lebih hemat dalam penggunaannya. Di mana manfaat dari Asia Pro ini ada beberapa, dan ini merupakan keunggulan dari sebuah kemasan propolis yang dijual di pasaran gitu ya. Yang pertama ada antioksidan, yang kedua antibakterial, antivirus, anti jamur, yang ketiga ada anti tumor dan anti kanker. Selanjutnya manfaatnya adalah kelebihan dari Asia Pro yaitu nol kandungan wax serta diolah dengan teknologi nanometer. Nah, teman-teman semuanya, kita simak satu persatu terkait dengan manfaat dari Asia Pro. Manfaat yang pertama dari Asia Pro adalah antioksidan, di mana tubuh kita setiap saat, setiap waktu pasti berkontak dengan yang namanya radikal bebas yang dihasilkan secara terus-menerus, baik dari sisi luar kehidupan kita maupun dari dalam tubuh kita sendiri melalui proses metabolisme. Dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusakan fungsi sel oleh tubuh yang akhirnya menjadi pemicu timbulnya penyakit degeneratif. Kalau dulu kita melihat orang dengan masalah di jantung, masalah di hipertensi, diabetes dan lain sebagainya itu di usia yang sudah masuk lansia, sekarang di usia produktif sudah banyak yang terkena. Kenapa? Karena saking seringnya kontak dengan yang namanya antioksidan gitu ya, ataupun radikal bebas ya. Kontak dengan radikal bebas. Seperti pada di gambar yang ada, bahwa secara kondisi sel yang sehat itu adalah seperti yang ada di senyum gitu ya, ada atomnya ataupun inti selnya sudah terlihat di sana. Nah, radikal bebas itu sama-sama seperti sel, tapi dari sisi atomnya berkurang gitu ya. Penyebabnya bisa jadi karena polusi gitu ya, ataupun makanan yang mengandung karsinogenik. Kemudian terkait dengan proses metabolisme yang tidak sehat gitu ya, terkait dengan pola makan yang tidak sehat gitu ya. Sehingga kalau bersentuhan dengan sel yang sehat, dia berpeluang untuk merusak kondisi sel yang sehat gitu ya, sehingga memberikan kondisi sakit pada sel yang sehat. Nah, antioksidan ini fungsinya adalah memenuhi kekurangan dari salah satu kandungan sel yaitu atomnya supaya lengkap, sehingga tidak menjadikan radikal bebas tapi menjadikan unsur yang mampu mendukung serta menjaga kesehatan tubuh kita gitu ya. Nah, proses dari antioksidan ini fungsinya adalah mencegah tekanan darah tinggi, kemudian mencegah terjadinya jantung koroner serta mencegah kondisi diabetes, serta yang paling parah ataupun dalam kondisi terminal adalah dengan kanker gitu ya. Adalah pentingnya dari antioksidan. Nah, alhamdulillah Asia Pro produk ini kaya akan yang namanya antioksidan. Nah, teman-teman sekalian, itu terkait dengan pengertian dari ataupun manfaat dari Asia Pro terkait dengan antioksidan. Selanjutnya, manfaat dari Asia Pro adalah sebagai antivirus, antibakterial dan anti jamur ya. Nah, kita ketahui bahwa propolis ini mengandung senyawa organik yaitu golongan dari flavonoid, pinosembrin, galangin dan pinobangsin gitu ya. Pinobangsin. Jadi serta kandungan lainnya yaitu asam kafeik, penetil ester gitu ya, atau disingkat CAPE gitu ya, artepilin C. Namun ini tidak usah diingat-ingat gitu, karena tidak ada yang keluar di ujian gitu ya. Intinya adalah teman-teman mengingat saja bahwa kenapa ada luka yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Salah satu faktor penentunya adalah karena tumbuhnya jamur serta berkembang biaknya bakteri di area luka
gitu ya. Nah, kenapa saat diberikan propolis cepat sekali proses penyembuhannya dan menutup lukanya lebih cepat? Karena apa? Karena ada efek antibakterial dan anti jamurnya. Sehingga yang harusnya proses penyembuhan berlangsung berapa hari ini lebih cepat daripada perkiraan, karena mampu untuk menghadang perkembangbiakan dari antibakterial serta pertumbuhan dari jamurnya. Selanjutnya, propolis juga memberikan membantu penyembuhan infeksi karena virus gitu ya. Dari sisi positif dari HIV gitu ya, pasien-pasien dengan HIV ataupun AIDS gitu ya, yang diserang adalah daya tahan tubuhnya gitu ya. Nah, dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah, otomatis gangguan ataupun agen penyakit ini lebih mudah menyerang tubuh manusia gitu ya. Yang kalau kita dalam kondisi sehat, sariawan aja tidak akan muncul. Nah, ini dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah, sariawannya bisa muncul gitu ya. Itu salah satu tanda-tandanya. Nah, dengan kondisi seperti ini akan membantu proses penyembuhan merawat dari pasien-pasien dengan positif HIV gitu ya. Kemudian ditambah dengan herpes. Herpes ini penyebabnya adalah virus gitu ya. Penyebabnya adalah virus serta influenza. Kita ketahui bahwa antivirus itu memang fokusnya adalah menghadang virus. Jadi yang namanya virus tidak bisa dihadang dengan antibiotik, antibakterial dan anti jamur. Semuanya adalah musuhnya adalah antivirus gitu ya. Dan alhamdulillah propolis ini mempunyai efek ke sana gitu ya. Sehingga selain dari membatasi pergerakan dari virus, kandungan dari propolis juga akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh mampu survive gitu ya terhadap serangan virus, sehingga daya tahan tubuh yang meningkat, virus pun akan hilang gitu ya, sehingga tubuhnya menjadi lebih sehat. Termasuk di COVID-19 kemarin, alhamdulillah ini produk sangat laku keras karena pembelinya tidak hanya dari sisi masyarakat umum tapi juga dari sisi orang-orang dengan profesi kesehatan, kemudian dengan apa ya, orang-orang yang apa yang sering perjalanan jauh dan lain sebagainya, traveling gitu ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena produknya mudah dalam kemasannya dan cepat sekali efek pengobatannya gitu ya. Selanjutnya, menghambat pertumbuhan jamur seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lanjut, dipercepat peningkatan trombosit pada kasus demam berdarah. Kita ketahui bahwa demam berdarah itu seringkali hubungannya dengan trombosit gitu ya. Kita ketahui bahwa trombosit salah satu unsur dari sel darah merah. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta kesehatan tubuh, kita perlu yang namanya sel darah merah. Salah satu kandungannya trombosit. Kalau itu rendah, berarti tubuh kita akan jatuh dalam kondisi lemah, susah untuk sembuh dan lain sebagainya. Jadi pemulihannya jadi lebih panjang. Nah, cara pemberiannya adalah pada saat tubuh sudah merasakan nyaman, artinya panas tubuhnya sudah mulai turun dan stabil, ini baru diberikan yang namanya Asiapro gitu ya, atau propolisnya. Jangan sampai pada suhu tubuh yang tinggi gitu ya. Ini merupakan sebagai perhatian. Jadi teman-teman dalam memberikan propolis pada kasus-kasus demam berdarah, tunggu sampai suhu badannya turun dan lebih dalam kondisi yang stabil, sehingga efeknya menjadi cepat serta membantu dalam peningkatan jumlah dari trombositnya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah gangguan pada saluran pencernaan karena bakteri. Ini bermanfaat pada anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan gitu ya. Kita ketahui bahwa anak-anak yang turun ke tanah, setiap apapun akan ingin dipegang, kemudian masuk ke mulutnya tanpa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kotor gitu ya, dan terinfeksi oleh bakteri. Nah, ini adalah keunggulan dari propolis. Jadi teman-teman saat konsumsi propolis, tidak hanya dari sisi pengobatan antivirusnya dapat, antibakterinya dapat, antijamurnya dapat, juga bisa merawat dari sistem saluran pencernaan. Sehingga dalam kondisi diare pada anak-anak cukup dikasihkan satu tetes gitu ya. Kalau bisa dicampurkan dengan air 50 ml 1-2 tetes, berikan 3 sendok makan, selebihnya bisa diminum oleh orang tuanya. Itu terkait dengan manfaat Asiapro untuk antivirus, antibakterial dan anti jamur gitu ya. Selanjutnya, propolis ini mempunyai efek yang namanya anti tumor dan anti kanker gitu ya. Dan propolis ini juga direkomendasikan sebagai obat
kanker menurut studi yang berjudul The Immunomodulatory and Anti-Cancer Properties of Propolis, gitu ya. Jadi beberapa efek anti kanker dari zat tersebut adalah satu, mencegah sel kanker berkembang biak, jadi membatasi pergerakan dari sel kanker yang mengalami sakit, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengurangi kemungkinan sel tumor menjadi kanker, jadi menghambat tingkat keparahan, gitu ya. Jadi bertambah buruknya kondisi kesehatan terkait dengan kanker, supaya tumor ini tidak jatuh dalam kondisi kanker, diperlukan dari propolis yang punya efek anti kankernya, gitu ya. Kemudian memblokir dan mencegah jalannya sel kanker saat memberikan sinyal ke sel kanker yang lain. Ini adalah hebatnya propolis, sehingga dia bisa memutus jalur komunikasi serta menghambat, gitu ya, menghambat penyebaran dari sel kanker, sehingga yang masih menjadi tumor, masih jadi benjolan, tidak jatuh dalam kondisi yang kronis, yaitu dalam kondisi yang kanker. Yang sudah jatuh dalam kondisi kanker akan dicegah untuk menjadi tingkat keparahannya lebih lanjut lagi, jadi supaya mencegah tingkat keparahannya sampai dilokalisir. Yang sakit akan dirawat, yang sehat juga akan dilindungi supaya tidak gampang tertular dari kondisi sel kanker, sehingga penyebaran dari kanker bisa dicegah sampai di sini, gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya dari Sihab Pro, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat di luar sana banyak orang dengan jualan propolis, gitu ya, dengan variasi harga. Ini adalah salah satu faktor penentu kenapa ada propolis yang dengan harga yang murah dan harga yang tidak murah, gitu ya. Nah, alhamdulillah Sihab Pro ini sudah dinyatakan 0% kandungan wax dan alkohol, gitu ya. Wax ini adalah lilit yang dimana pada saat sarang lebah ini berfungsi untuk mencegah adanya mikroorganisme atau bakteri yang masuk ke dalam madu, gitu ya, atau sebagai pelindung dari madu dari sarang di sarang lebah, gitu ya. Nah, dalam kesempatannya wax ini bisa saja dikonsumsi oleh manusia, namun tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang berlebih, karena wax itu tidak bisa diekskresi ataupun dikeluarkan oleh tubuh secara maksimal. Contohnya yang masuk 10 keluar 10 tidak bisa, sehingga harus ada residu di dalam. Nah, kalau keseringan, otomatis di sini akan mampu menutup yang namanya saluran pencernaan, sehingga penyerapan sari-sari makanan yang di usus halus dan usus besar ini akan tertutup oleh wax kalau jumlahnya yang banyak, sehingga orang jatuh dalam kondisi malnutrisi, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari bebas dari kandungan alkohol, kita tahu kebanyakan propolis itu memang menggunakan alkohol untuk mencegah terjadinya penggumpalan, gitu ya. Nah, alhamdulillah Asia Pro ini ada kandungan lain, yaitu ada habatus sauda oil sebagai pengganti dari alkohol, sehingga penggunaan dalam jangka waktu yang panjang sangat aman untuk kondisi ginjal. Kita ketahui bahwa kalau kita dalam konsumsi alkohol dalam jangka waktu yang panjang, dampak yang ada dalam tubuh kita, satu ada di hati ataupun liver, yang kedua ada di ginjal. Nah, alhamdulillah kalau bebas dari kandungan alkohol, otomatis Siapro ini aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini adalah manfaat dari Siapro, gitu ya. Selanjutnya adalah nanometer, gitu ya. Ini adalah teknik pengolahan ataupun penyajian, gitu ya. Jadi siap untuk dikonsumsi dengan teknologi nanometer, gitu ya. Kita ketahui bahwa teknik nanometer ini adalah merubah partikelnya menjadi lebih kecil, gitu ya. Contohnya kalau satu ballpoint itu kita taruh di atas kertas, itu hanya menutupi sebagian kecil saja dari permukaan kertas. Tapi kalau kita ubah jadi serbuk, itu akan mampu menutupi seluruh permukaan dari kertas ataupun dari permukaan dari buku. Itu adalah perbedaan antara partikel besar dan partikel kecil. Nah, Asia Pro ini dikemas dengan teknologi nanometer. Ini juga merupakan salah satu penentu harga dari propolis yang dijual di pasaran. Otomatis tidak sama antara satu propolis dengan propolis yang lainnya, karena terkait dengan proses pengolahannya. Nah, kalau dengan
Teknik nanometer berarti selain dari mempercepat mempercepat penyerapan dari kandungan propolis, juga memberikan efek yang lebih cepat di tubuhnya serta lebih hemat dalam penggunaannya. Tentunya mungkin saat beli ini harganya mungkin tidak murah, tapi secara penggunaan jadinya lebih hemat, sehingga perbandingannya kalau di luar propolis itu 1:2 ya, Asia propolis 1 yang propolis yang di luaran bisa menjadi 2 kemasan gitu ya. Ini adalah keunggulan dari teknik nanometer. Selain itu juga penyerapannya jadi lebih cepat gitu ya.